Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Ya, H+1 setelah event. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, tetap fit dan gas terus. Dan yes, ini adalah episode pertama untuk seri event DB Lombok 30-31 Oktober kemarin. Di episode pertama ini, Bang Monjeng bakal loncat langsung ke race hari kedua. Ya, kenapa Bang Monjeng langsung loncat ke race kedua? Karena memang melihat dari streaming kemarin, yang itu salah satu kelas yang paling banyak komentarnya atau banyak responnya adalah kelas ini gitu. Jadi Bang Monjeng bakal upload lebih dulu, yaitu untuk kelas baru sebenarnya, bebek 4 tak TU sampai dengan 300cc rangka standar Yamaha MX, atau yang Bang Monjeng singkat MX Prime Standar FFA sampai dengan 300. Ya, sedikit ngobrolin tentang kelas ini. Ini adalah salah satu kelas yang memang baru ya di Bali, mungkin sudah lebih awal, dan ini event pertama kali untuk yang di Lombok. Dan sekilas regulasinya adalah frame standar dengan merubah bagian belakang, boleh bagian besi atas atau bawah, terutama yang bawah boleh diganti. Terus tangki itu harus tersisa 70%, konis depan itu boleh dipotong, dan jok model standar serta kapasitas mesin maksimal 300cc. Dan stang di depan itu nggak boleh model ayam jago, harus model dari standar. Oke, itu sedikit dari regulasi untuk kelas yang baru ini. Dan seperti apa race kemarin, balapan kemarin, hasilnya gimana, Bang Monjeng bakal langsung kasih lihat ke teman-teman 5 podium teratas dari kelas MX 300. So, langsung saja kita gas ke videonya, guys. We'll be right back.
catat. Ya guys, jadi itu dia tadi kelas baru MX300 prim standar di DB3031 new normal di NTB kemarin. Ya, teman-teman sudah lihat tadi 5 podium tertinggi. Kalau kita mungkin mau bahas sedikit tentang yang podium, ini dominasi Sapeka H2C sampai 3 motor mereka ditempatkan di podium 5 teratas gitu ya. Oke, mungkin kita lihat yang pertama yaitu podium 1 diraih oleh Turah Ceki dari tim BWR Sapeka H2C GM dengan timnya 7.247. Memang belum di bawah angka 6. Ya, sebenarnya banyak faktor lah ya. Selain dari motor kan beberapa faktor lain seperti timing, seperti jalan juga mempengaruhi tim. Jadi memang banyak yang komentar di video sebelumnya yang waktu live streaming. Terus yang kedua itu masih dari timnya Sapeka H2C dengan pembalap lokal Lombok sini yaitu Yudis Kurcaci atau Yudis Maulana. Di sini tertulis dari Panatik Sapeka H2C GM dengan tim 7.324. Terus di belakangnya itu bengkel lokalan Lombok yaitu Galang Jika GWS Sempok Vetek Jasa Teknik dengan pembalapnya asal Kediri Mas Arif Tijel dengan timnya 7.400 tepatnya sih. Terus di belakang itu ada pembalap Jawa juga Widi AR dengan motor yang sama yang dibawa dengan si Turah Ceki yaitu dari tim BWR Sapeka H2C lagi dengan tim 7.413. Terus yang posisi kelima ini pembalap Bali gitu ya, Krishna Krebek dengan tim becek-becek basah XKR 3 dengan tim 7.460. Oke, jadi itu dia tadi 5 podium teratas. Gimana mau teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, di video streaming yang sebenarnya kemarin udah tayang juga lebih banyak yang komen, lebih menarik baca komenan ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah support terus Mojang Speed. Jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya. Bisa ditulis di kolom komentar. Request kelas apa lagi yang harus ditayangin lebih dahulu. Bermanja rasa cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya. Share video ini ke sosmed kalian. Biar teman-teman yang lain bisa tahu gitu ya. Subscribe YouTube channel Mojang Speed. Bang Mojang pamit. Have a great day and see ya.